Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik. Okey, pada hari ini, tengah hari ini saya nak masak. Saya nak masak simple saja. Saya nak masak mi sanggul rebus. Bukan saja mi sanggul rebus, kita boleh buat yang ini. Malahan mi kuning pun kita boleh buat. Jadi saya ada mi sanggul, jadi saya nak buat resepi ni. Okey, sebenarnya saya terpaksa reka-reka resepi-resepi ni sebab saya tak mau banyak cili, sebab saya ada masalah sebab suami tak suka cili. Jadi saya buat banyak macam rebus, saya banyakkan masakan seperti sup. Yang pedas-pedas tu saya akan, kalau boleh saya kurangkan sedikit untuk kesihatan suami saya, sebab dia pun tak berapa sihat ya. Jadi saya kena jagalah kesihatannya. Okay. Yang diperlukan kita ada di sini mi sanggul dan 2 biji telur. Ini adalah sawi ya, sayur sawi. Saya dah potong bersih. Ini adalah udang, fishball, isi ayam dan juga daging. Okey. Bahan-bahan untuk kita menumisnya, kita ada hanya bawang putih dan halia. Begitu juga kita ada white pepper, serbuk lada putih dan juga sedikit garam. Okey, ini saja bahan-bahan yang akan saya buat untuk masak mi sanggul rebus. Okey. Okay, mula-mula kita akan boilkan telur rebus telur ni dulu. Okey. Saya memerlukan tak banyak dia punya bahan-bahan dia, bahan-bahan yang mustahak yang kita ada di sini. Okey, ni saya tunjukkan di sini ya. Ini adalah bawang putih dan halia saja. Saya menggunakan bawang putih dan halia. Sebenarnya kita boleh blend, tapi saya rasa saya nak menumbuknya lah. Saya rasa lebih selesa saya nak menumbuk pada hari ini sebab terlalu rajin. Terlalu rajin nak menumbuknya. Jom tengok saya menumbuknya. Saya akan menumbuknya bawang putih dan juga halia. Bahan ini dah pun saya tumbuk halus. Okay, sekarang saya akan panaskan minyak ya. Saya dah masuk minyak. Okay.
periuk pun dah panas sebenarnya tadi. Sebelum saya masukkan minyak, saya dah panaskan periuk dulu. Lepas itu saya masukkan minyak. Okey, sekarang saya akan menumis dia, bahan-bahan tadi ya. Kita masukkan bahan-bahan tadi ni. Saya tumiskan ya sampai naik baunya. Sekarang kita masukkan daging ya, bila dah naik bau dan pun warna keemasan. Ayam, isi ayam. Okay, sekarang saya akan masukkan air. Masukkan air lebih sikit. Sampai kedua-dua ini daging dia lembut. Sementara itu kita tutup api, kita tutup periuk ini dulu. Saya akan angkat peni telur di sini tadi yang saya lepas tadi ni. Air rebus ni tadi kita jangan buang, kita masukkan mi sanggul ni supaya dia lembut ya. Okay, sekarang daging dan juga ayam dah pun empuk . Okay, sekarang saya akan masukkan lada sular, white pepper . Okay, saya akan masukkan fish ball . Ada fish ball.
udang. Gaulkan dulu, tunggu sekejap. Lepas baru saya masukkan sawi ya. Saya tak ada tomato, tak ada stok tomato, tapi kalau seeloknya you letaklah tomato ya. Masukkan sawi ya. Dalam 2-3 minit, lepas tu saya angkat dan saya akan menghidang saja. Mi sanggul pun dah lembut tu. Okay, saya akan letakkan sedikit garam. Okey, mie sanggul rebus sudah pun masak dan bolehlah menghidangkannya. Okey, saya tutup api. Okey, ini adalah mie sanggul dia. Saya dah tuskan dan saya dah letak di mangkuk . Okey, sekarang saya akan letakkan dia punya kuah dia ya. Bawang goreng ya, dry shallot. Okey, inilah bentuknya hasilnya yang telah saya buat hari ini. Mee sanggul rebus. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. We might love you, won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Been waiting for you, my love. Okay, from chicken and I don't know.
waiting for you. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. I don't have a stock right now, so no, it's okay. Whatever you said. We don't want to rush off into town because of COVID. Yeah, because of COVID. Then whatever you said. Yeah. Okay, itu saja dengan kalian. Sampai jumpa lagi, see you in the next video. Bye-bye. Yes.